العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وذكرنا ما نسينا حقائق العلم اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya ibu bapa kamu wa abna'ukum dan anak-anak kamu ataupun yang disebut dengan wa ikhwanukum adik-beradik kamu ataupun wa azwajukum pasangan hidup kamu ataupun dalam hidup kamu wa ashiratukum jiran tetangga kamu atau juga dalam hidup kamu wa amwaluk taraftumuha harta benda yang kamu sibuk kamu kumpulkan setiap hari dan setiap masa dalam hidup kamu atau juga dalam hidup kamu wa tijaratun takhshawna kasadaha ataupun perniagaan yang kamu bimbang kerugian padanya atau dalam hidup kamu ini wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih atau yang disebut dengan rumah tangga kamu yang kamu lebih suka daripada Allah dan juga Rasul serta wa jihadun fi sabili dan juga jihad kamu di jalan Allah. Kamu kabarkan pada mereka begini, fatarabbasu, tunggulah kamu, hatta ya'ti Allahu bi amri, akan sampai satu ketentuan Allah dalam hidup kamu dalam setiap urusan yang kamu lalui itu. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi hidayah pada mereka yang fasik kepada Allah. Surah At-Taubah ayat yang ke-24. Yang dihormati pengerusi dan ahli atan kuasa madrasah, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tamunya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tidak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat kurniaan yang Allah kurniakan pada kita untuk kita datang dan kita duduk seketika di antara Maghrib dan juga Isyak ini bagi menambahkan bekalan perjalanan hidup kita. Bukan sekadar untuk mengisi ruang kosong, tidak. Tetapi kita datang untuk kita menyiapkan bekalan-bekalan. Oleh kerana perjalanan hidup kita ini panjang lagi dan masa kita ini jauh lagi yang kita kena lalui. Di hadapan kita ini ada lebih kurang 3 lagi alam yang perlu kita lalui dalam hidup kita. Alam yang pertama yang pernah kita hidup sebelum daripada ini yang disebut dengan alam rahim, alam kandungan ibu. Alam itu sudah berakhir dan kita tidak akan kembali lagi pada alam tersebut. Sekarang kita baru berada di alam yang kedua. Alam kedua yang disebut dengan alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap benda yang ada atas dunia ni satu masa nanti dia akan hancur. Kita akan dihancurkan, alam ini pun akan dihancurkan di sisi Allah. Wayabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Sekejap lagi kita akan hidup di alam yang ketiga, para hadirin sekalian. Alam yang ketiga dipanggil alam barzah. Alam yang siapa dulu, siapa kemudian. Siapa dan di mana dan ketika mana. Kita akan hidup dan kita akan hidup di alam yang disebut dengan alam barzah. Alam kematian yang kita kena lalui dalam hidup kita. Kemudian lepas pada hidup di alam barzah, kita kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam yang keempat dipanggil alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Lepas pada kita hidup di alam mahsyar, kita kena hidup lagi di alam yang kelima.
Alam yang kelima dipanggil alam sa'idun au saqiyun, alam syurga ataupun alam neraka. Alam yang sampai peringkat alam syurga ataupun neraka, kalau kita baca dalam Al-Quran, semua Allah gunakan kalimah khalidina fiha abada, kamu akan kekal sampai bila-bila. Sebut saja tentang syurga, Allah sebut kamu kekal sampai bila-bila. Sebut saja tentang neraka, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut khalidina fiha abada, kamu kekal. Cerita tentang dunia, apabila sebut saja dunia, Allah sebut hatta hin, kamu hidup sekejap je, tak lama pun kamu hidup atas dunia ini. Para hadirin sekian, orang yang cerdik ini orang yang bukan hidup untuk mengejar dunia, tidak. Tetapi orang yang cerdik ini orang yang hidup dia sentiasa berbekal untuk dia nak menghadap depan Allah. Bawa bekalan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan pada kita bekalan. Sebelum daripada Rasulullah wafat, Rasulullah sebut dalam kata-kata dia, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadilluhu abada. Aku tinggalkan pada kamu ni dua perkara je, kata Rasulullah. Kalau aku meninggal dunia dah aku tak ada nanti, kata Rasulullah, ada dua perkara yang aku tinggalkan pada kamu. Dua perkara ni, selama mana kamu pegang dua perkara ni, kamu tak akan sesat sampai bila-bila. Apa dia? Kitab Allah. Yang pertama, Al-Quran Karim. Yang kedua, wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan sekian, cuba bayangkan hidup kita apabila kita seorang yang mukmin, kita sebut kita seorang Islam, tiba-tiba kita tak faham pun Al-Quran. Tiba-tiba kita sendirinya tidak ada pun yang disebut dengan, tak ada pun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita telah ambil daripada Rasulullah, yang ditinggalkan oleh Rasulullah? Kita kadang-kadang di kalangan kita, kalau meninggal dunia saja arwah ayah kita, arwah ibu, kadang-kadang setengah kita berebut untuk nak dapatkan harta pusaka, nak dapatkan yang disebut dengan harta ini. Tapi kenapa yang ditinggalkan oleh Rasulullah ini kita tak nak berebut, tak nak ambil sesama kita, tak nak rebut sesama kita? Lalu para alim ulama ajar, di antara maghrib dengan isyak ni masa kamu berebut. Berebut apa dia? Kamu dah letih lama dah, kamu dah penat panjang dah, hidup kamu daripada pagi sampai petang, kamu sedang penat dalam keadaan mengejar dunia. Cubalah di antara maghrib dan isyak ini kamu mengejar pula akhirat dalam hidup kamu. Di antara maghrib dan isyak ini kita diajar supaya kitanya ambil peluang untuk kita dekatkan diri kita pada Allah. Lalu para alim ulama jadikan di antara maghrib dan isyak di antara masa yang kita nak saling nasihati-menasihati, saling nasihat-menasihati sesama kita. Tujuan apa dia? Nak suruh kita ni biar jadi cerdik. Orang yang cerdik, orang yang hidup dia dalam keadaan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia pun dia dapat, akhirat pun dia dapat. Tapi jangan sampai peringkat dunia kita dapat tetapi akhirat kita tertinggal. Macam mana kita nak suruh kita dapat akhirat dalam hidup kita ni? Jangan sekadar kita dapat dunia, tiba-tiba kita tak dapat akhirat. Lalu para alim ulama ajar dengan majlis-majlis ilmu yang disusun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar pada kita dan diingatkan, Rasulullah pesan pada kita, apabila kamu berjalan, tiba-tiba kamu lihat taman kepada taman syurga, kamu tengok ada taman kepada taman-taman syurga, Rasulullah kata farta biha, kamu duduklah di taman-taman syurga itu. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelik. Tanya Rasulullah, ada ke atas dunia ni taman pada taman-taman syurga ya Rasulullah? Ada ke taman pada taman-taman syurga? Rasulullah kata majalisil ilm, katanya Rasulullah. Majlis ilmu itu taman pada taman syurga. Raudatun min riyadil jannah. Majlis ilmu itu taman kepada taman-taman syurga. Kalau orang kita pergi ke Madinah, seringkali kalau kita pergi Madinah kita berebut raudah. Nak dapatkan tempat di raudah. Orang tanya kenapa nak dapatkan tempat di raudah, dia jawab kerana tempat itu mustajabnya doa. Jawabnya di kalangan kita sampai bertolak-tolak di kalangan kita nak dapatkan tempat di raudah. Bahkan sanggup kita berdiri menunggu saat kita boleh masuk di raudah itu. Tapi kenapa kita tak berebut untuk nak dapatkan raudatun min riyadil jannah di tempat kita, taman pada taman-taman syurga? Apa dia? Majlis ilmu. Majlis ilmu ini di antara taman kepada taman syurga
yang kita kena rebut, dan jangan bagi masa di antara maghrib dan isyak masa itu terluang begitu saja. Dihabiskan masa saat yang terbaik, masa yang terindah pada kita, tiba-tiba kita tak menambahkan ilmu. Para hadirin sekalian, malam ini Ana dijemput untuk datang di tempat madrasah para hadirin sekalian. Ana sengaja membacakan sepotong ayat Al-Quran Karim untuk para hadirin sekalian jadikan renungan. Mari kita sama-sama kita nak faham terhadap sepotong ayat Al-Quran Karim yang memberi pengertian yang besar dalam hidup kita. Ayat yang datang daripada surah Al-Ahzab, ayat yang ke-24. Ayat ini menjadikan pada kita satu panduan, satu ayat tapi panduan yang besar dalam hidup kita. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam hidup kita, kamu orang yang cerdik, orang mukmin ini dia kena jaga pada tiga benda yang besar. Tiga benda yang besar mesti menjadi keutamaan pada diri kita. Dalam hidup kita ni, kita kena lebihkan tiga perkara ini berbanding daripada segala-galanya. Dibandingkan dengan isteri, dibandingkan daripada anak-anak, dibandingkan daripada segala-gala, dalam hidup kamu, kamu kena tumpukan tiga perkara ni. Cuba kita perhati kita ni, letak keutamaan ataupun tak keutamaan pada tiga perkara ni. Sepotong sahaja ayat Al-Quran Karim, Allah cerita tentang tiga perkara yang besar ni apa dia? Yang pertama, yang disebut dengan kamu diajar supaya ahabba ilaikum minallahi wa rasuli. Yang pertama, kamu kena letak Allah dalam hidup kamu. Allah ni mesti menjadi keutamaan dalam hidup orang yang beriman pada Allah. Allah ni mesti diletakkan. Segala benda yang kita buat mesti letak Allah. Kenapa kamu kahwin? Saya kahwin kerana Allah. Kenapa kamu datang masjid? Saya datang ke seorang masjid kerana Allah. Kenapa kamu bermasyarakat? Saya bermasyarakat kerana Allah. Kerana Allah ni menjadi keutamaan. Tak boleh buat selain daripada Allah. Kenapa Allah mesti jadi utama dalam hidup kita? Kita sedia maklum, kerana Allah jadikan kita dan kita diciptakan oleh Allah. Oleh kerana kita dijadi dan diciptakan oleh Allah, segala benda yang kita buat mesti letak Allah dahulu. Allah ni mesti menjadi keutamaan dalam hidup kita. Tak boleh kita buat selain daripada Allah. Allah mesti menjadikan pada diri kita segala sesuatu dalam diri kita. Kita akan sebut lillahi rabbil alamin. Sekejap tadi kita solat. Waktu mana kita solat, kita diajar supaya ikrar. Awal-awal lagi, mula-mula kita solat, di awal lepas pada takbiratul ihram, kita sebut terus, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ni kita diajar supaya letak dalam diri kita. Kita ikrar terus. Jangan kita berbohong dengan Allah. Jangan kita menipu dengan Allah. Kita diajar supaya letak Allah dahulu. Kita sebut, inna salati, wahai Tuhanku, sembahyang aku ni, solat aku ni, inna salati wa nusuki, segala amal ibadah aku yang aku nak buat atas dunia ni. Kemudian wa nusuki wa mahyaya, hidup aku ya Allah, wa mamati, dan kematian aku ya Allah, lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah yang menjaga alam ini. Ini kita kena faham, Allah mesti menjadi utama dalam hidup. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebut. Yang kedua, benda yang besar dalam hidup kita ni apa dia? Wa rasulih. Yang kedua, kena letak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Sehinggakan kita diajar supaya sentiasa berselawat dan berselawat pada Rasulullah. Jangan tertinggal dalam hidup kita ni berselawat. Berapa kali sehari kena selawat? Paling-paling tidak 70 kali sehari selawat pada Rasulullah. 70 kali sehari dalam hidup kita ni jangan terhenti daripada selawat pada Rasulullah. Kenapa kena selawat pada Rasulullah? Kerana Rasulullah ni menjadi pemandu kepada perjalanan hidup kita untuk nak menuju kepada alam yang saya sebut sebentar tadi. Kalau tanpa Rasulullah, mungkin saja kita boleh hidup di dunia. Tetapi kita tak boleh hidup di alam barzah nanti. Masuk dalam kubur, orang cari Rasulullah. Orang tak cari anak isteri, tak cari. Masuk dalam kubur, cari Rasulullah. Bangkit-bangkit di padang mahsyar, orang tak cari anak isteri. Bangun-bangun di padang mahsyar, cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak cari isteri kita tak. Kita bangun-bangun, kita cari Rasulullah. Manusia semua cari Rasulullah. Nak masuk dalam, nak tunggu saat mana diadili manusia, cari Rasulullah, nak dapatkan syafaat Rasulullah. Kemudian waktu mana kita nak melalui titian sirat, nak pada Rasulullah. Nak pada Rasulullah ni sentiasa, bahkan orang masuk dalam syurga semua nak duduk sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang duduk, yang ada seorang sahabat, ana terlupa nama dia, dia sentiasa ikut Rasulullah. Rasulullah tidur satu malam, Rasulullah tidur, dia pun tidur jauh sikit daripada Rasulullah.
Dia jangka Rasulullah nak bangun, dia pun bangun. Dia bangun awal, dia tunggu Rasulullah bangun. Rasulullah nak bangun tahajud, dia bangun. Apabila dia bangun, dia tunggu dahulu. Kemudian lepas dari itu, dia bangun, dia siapkan bekalan air untuk nak Rasulullah nak ambil wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bangun, dia pun hulur air terus. Hulur air. Rasulullah nak ambil wudu, kemudian dia hulur bekas air pada Rasulullah. Rasulullah ambil wudu. Selesai saja Rasulullah ambil wudu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai ambil wudu, Rasulullah memandang pada dia. Rasulullah memandang muka dia, Rasulullah tanya, "Salni," kata Rasulullah. "Kamu ni duk ikut-ikut aku ni, kamu duk sentiasa mengikuti perjalanan aku ni, aku di Madinah ni, kamu sekarang mintalah dengan aku. Kamu mintalah, kamu nak projek apa?" Senang cerita. "Kamu nak apa dia? Kamu ikut, kamu sentiasa mengikut aku." Macam kita, kita ikut orang pembesar. Kita ikut orang-orang tertentu dalam hidup kita. Tentu kita nak pada sesuatu. Kalau kita nak ikut orang, takkan kita nak habiskan masa kita begitu saja. Kita tentu, kalau kita mengikut, kita nak sesuatu. Lalu Rasulullah kata, "Kamu ikut aku. Aku sekarang Perdana Menteri. Aku sekarang ni Presiden Negara. Salni, kamu minta dengan aku." Lalu dia memandang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut terus pada Rasulullah. Dia kata apa dia? "Ya Rasulullah, aku nak minta satu saja." Itu benda dia. Apa dia Rasulullah sebut? "An urafikuka fil jannah." Aku nak minta dengan kamu, aku ni boleh tak berada di sisi kamu dalam syurga Allah nanti? Aku tak nak minta yang lain. Padahal kalau patut, kalau kita lah, kalau kita Rasulullah, paling-paling tidak 2.6 bilion Rasulullah. Paling-paling tidak, kita kalau kita nak mengikut, paling-paling tidak projek dapat 1-2 pun tak apalah. Ikut Rasulullah. Tapi tak, dia kata apa dia? "Saya nak minta satu je Rasulullah daripada kamu." Apa dia? "An urafikuka fil jannah." Saya nak mengiringi kamu dan berada di sisi kamu dalam syurga nanti ya Rasulullah. Yang ni je Rasulullah, tolong doakan saya biar saya berada di sebelah kamu dalam syurga nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab terus. Rasulullah kata apa dia? Katanya Rasulullah, "Tolonglah aku dalam aku menolong kamu untuk kamu berada di sisi aku dalam syurga nanti." Rasulullah kata, "Bikasratis sujud," dengan perbanyakkan sujud kepada Allah. "Kamu boleh, aku akan tolong kamu. Tapi kamu tolonglah aku untuk aku tolong kamu." "Macam mana aku nak tolong kamu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Kamu tu tolong rajin sujud. Kamu tu tolong jaga solat," bahasa yang mudah ni. "Kamu tu jangan tinggal Allah dalam hidup kamu. Kamu akan bersama dengan aku." "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah." Cara Allah ajar melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar macam mana? "Kamu kalau kamu cinta kepada Allah dalam hidup kamu ni, kamu kena letakkan Allah tu utama. Jangan kamu letak isteri kamu. Jangan kamu letak suami kamu. Jangan kamu letak anak kamu. Jangan kamu letak orang-orang ni menjadi kecintaan utama dalam hidup." Orang kita kan, sekarang ni kita tengok kenduri kahwin, dia tak buat dah majlis, tak nama dah majlis kenduri kahwin. Dia nama apa dia? Majlis raikan cinta, dia sebut demikian. Majlis raikan cinta. Seolah-olah dia hidup ni bercinta dengan manusia. Dia rasa bahawa itulah cinta yang patutnya ada. Tak. Islam datang, Islam ajar, kamu jangan cinta sesama makhluk, jangan. Kalau kamu cinta sesama makhluk, kamu pernah. Tetapi yang dengan makhluk, kamu kena menumpang kasih sayang. Dengan makhluk ni, kamu diajar supaya menumpang je kasih sayang. Cinta yang besar dalam hidup kamu untuk Allah. Allah ni menjadi kecintaan dalam diri kita. Satu, dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Sesiapa yang dia mencintai berjumpa dengan Allah, Allah mencintai untuk berjumpa dengan dia. Saat dekat nak mati tu, orang yang beriman pada Allah, dia akan rasa perasaan cinta dia untuk menjumpa dengan Allah. Kenapa? Kerana kita kan dah lama dah kita buat benda yang disuruh oleh Allah. Kita dah taat perintah Allah. Dekat nak meninggal dunia, perasaan cinta nak berjumpa dengan Allah tu semakin menebal. Sayang dia. Sehingga kan dia nak sangat. Allah kata orang yang nak berjumpa dengan aku, kerana cinta dia pada aku, aku pun bercinta. Aku pun merindui untuk nak berjumpa dengan dia. Tetapi waman kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Bagi orang yang benci untuk berjumpa dengan Allah, aku pun benci untuk berjumpa dengan dia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Artinya kalau kamu nak cinta pada Allah, macam mana cara? Kamu kena cinta pada Rasul. Kamu kena ikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut yang dibawa oleh Rasulullah.
diajar kul in kuntum tuhibbunallah, kalau benar kamu ni cinta dalam hidup kamu pada Allah, fattabi'uni, kamu ikut benda yang dibawa oleh Rasulullah, sama ada benda tu bertepatan dengan kehendak nafsu kamu ataupun tak berkehendak dengan, tak bertepatan dengan hamba hawa nafsu kamu. Oleh demikian kamu diajar supaya kamu ikut, fattabi'uni, kamu kena ikut, yuhibbukumullah, kamu akan dicintai di sisi Allah. Dalam hidup kita ni, dua ni kita tak boleh tinggal. Sehinggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni menjadi sebutan. Allahu akbar. Para hadiskan, kalau para hadiskan baca dalam riwayat cerita Bilal bin Rabah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdul Rahman bin Sikh dipanggil asal dia, sebelum daripada dia masuk Islam nama dia Abdul Syams. Masuk Islam tukar nama pada Abdul Rahman bin Sikh. Bila dia dah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah letakkan gelaran dia Abu Hurairah. Di antara sahabat Rasulullah yang sentiasa bertasbih dan berselawat pada Rasulullah, dia tidak akan tidur selagi mana dia tak habis tasbih dan selawat sebanyak 17,000 kali sehari. Tiap-tiap malam demikian. Cinta dia tu menebal. Selawat dan tasbih. Nak tidur tu 17,000 kali. Cuba try buat malam ni, kita nak tengok. Balik malam ni para hadiskan, balik saja para hadiskan, cuba sebelum tidur selawat je pada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat-selawat. Rasa tak sampai 17,000. 17 kali pun berdengkur dah. Kita demikian. Kenapa? Kerana kita ni, hati kita ni sekarang, jiwa kita sekarang ni, terlampau kosong dengan Allah dan juga Rasulullah. Saya nak sebut yang tu di antara benda yang utama. Jiwa kita ni tak ada perasaan. Kita dengar azan, ada kita rasa nak berkejaran. Berkejaran untuk kita nak solat, nikmat. Bahkan kita menunggu saat nak azan. Tunggu saat nak azan. Kenapa dia? Kerana tanda kita ni terlampau mencintai Allah. Quran tu menjadi butiran di bibir kita, manis di bibir kita. Kenapa? Mencintai Allah. Orang yang cinta ada Allah ni, dia ada tanda-tanda dia. Bahkan orang yang cinta Rasulullah, kamu boleh lihat pantang ada majlis ilmu, dia akan duduk majlis ilmu. Kenapa? Dia sedang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta pada Rasulullah, dia tak lagi dengan para alim ulama. Cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bibir dia ni tak berhenti daripada selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah Subhanahu taala sebut Allah wa rasulih wa jihad. Kemudian yang tiga, benda yang besar yang kena ada pada diri kita, dalam jiwa kita ni, apa dia? Wa jihadun fi sabili. Yang ketiga Allah sebut dalam ayat ni, jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah ini satu benda yang kena ada dalam hidup orang mukmin. Jihad bukan erti menjadi seorang yang pengganas, tidak. Sekarang kalau kita sebut nama jihad, seolah-olah ia satu nama yang menjadi seorang pengganas, yang menyebabkan akhirnya penggunaan kalimah jihad itu jarang disebut. Dalam Islam ini, jihad ni berperingkat-peringkat. Bagaimana kita diajar supaya dalam hidup kita jangan sampai peringkat kita terpedaya dengan harta benda kita, jangan kita terpedaya dengan masa kita, jangan kita terpedaya dalam hidup kita dengan usia kita, jangan. Bahkan kamu kena, supaya kamu tidak terpedaya dengan masa, usia dalam hidup kamu, kamu diajar supaya jihad. Jihad dalam hidup kamu. Jihad ni apa dia? Jihad yang pertama, dalam diri kita, harta benda kita, kita korbankan untuk di jalan Allah. Allah SWT sebut dalam Al-Quran Karim, di antara jihad yang utama yang kamu boleh buat dalam hidup, kamu korbankan harta benda kamu untuk di jalan Allah. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tumjikum min azabin alim. Wahai orang yang beriman pada Allah, kamu nak tak aku nak meniaga dengan kamu? Kamu nak tak kalau sekiranya kita jadi share partner, katanya Allah. Hal adullukum, nak tak aku tunjuk pada kamu satu perniagaan yang menyebabkan tunjikum min azabin alim, menyelamatkan kamu daripada azab api neraka Allah. Kamu meniaga, kita share, katanya Allah. Apa dia benda apa yang kamu boleh menyebabkan kamu ni boleh bersama? Tu'minuna billahi wa rasuli. Kamu beriman pada Allah dan juga Rasul. Kemudian wajihadun fi sabili. Kemudian tu'minuna billahi wa rasuli. Kamu diajar supaya berjihad, beriman pada Allah dan juga Rasul. Kemudian wajihad, dan kamu berjuang di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta benda kamu dan juga jiwa raga kamu dalam mentaati perintah Allah.
Jihad di jalan Allah ni, harta benda kamu. Bi amwalikum, harta benda kamu ada? Ada. Kenapa kamu gunakan harta benda kamu untuk dunia yang kamu nak tinggal? Kenapa kamu tak gunakan harta benda kamu untuk akhirat yang kamu kena pergi? Cerdik tak kamu? Orang yang hidup mengumpul dan mengumpulkan harta. Sibuk mengumpulkan harta, kemudian dikumpulkan untuk orang lain. Patutnya dikumpulkan harta untuk diri dia. Macam mana untuk dia nak guna untuk diri dia? Dia gunakan harta tadi, diambil harta tadi, dikorbankan dan digunakan untuk di jalan Allah. Ni orang yang paling cerdik. Orang yang cerdik ni, orang yang dia ambil manfaat dalam hidup dia. Berapa ramai orang kita kan sibuk mengumpulkan harta. Kumpul, buat rumah besar. Kemudian siap je rumah besar, beli kereta besar. Siap je ada kereta besar, kahwin isteri besar pula. Nak sebutnya sukanya dia nak masuk rumah baru. Elok je seminggu masuk dalam rumah baru, meninggal dunia dia. Masuk je. Ramai orang demikian kan, yang Allah jadikan pada dia. Dia tunjuk kemegahan, kehebatan, kekuatan dia. Masuk je rumah baru seminggu, meninggal dunia. Meninggal dunia tak apa juga, dia meninggal dunia. Lepas itu selang tak lama, isteri baru dia kahwin dengan suami baru. Suami baru pun bawa kereta baru dia. Bawa saja tak apa, lalu kawasan kubur kita. Kita pun mandang macam-macam je kereta ni kita sebut. Macam kenal je kereta ni. Kalau macam kenal tak apa juga, dia hon tu sakit hati. Dia hon tu sakit hati kita dalam kubur. Allah sakit hatinya. Tak sempat nak guna pun untuk kita. Betapa kita kan habis hidup kita di harta benda untuk korbankan untuk jalan yang disebut dengan apa dia? Yang disebut dengan benda yang kita kena tinggal. Nak buat contoh bagaimana kita tak sanggup untuk korbankan di jalan akhirat. Tuan-tuan, mungkin saja tuan-tuan ada rumah. Rumah untuk dunia. Ya, berapa harga rumah? 300 ribu, 400 ribu, sejuta, kita sebut demikian. Tetapi rumah kita untuk akhirat, ada pernah kita derma di jalan Allah sampai 300 ribu? Ada pernah di jalan Allah ini kita korbankan harta benda kita yang kita yakin kita akan mati dan pergi ke sana? Ada kita habiskan duit sama banyak-banyak je. Untuk dunia 300 ribu, untuk akhirat 300 ribu juga. Anda pernah kita buat demikian? Kalau kita boleh buat yang ni, menandakan kita ni dah jadi 50-50 yang sama dengan yang kita buat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sama dah dipanggil demikian. Kita tak boleh cerita yang ni. Di rumah kita, ramai di kalangan kita yang rumah dia ada apa dia? Ada Astro. Tiap-tiap bulan dia akan bayar bil Astro. Berapa? RM126. RM130. Tapi cuba tanya orang yang sama. Rumah kamu ada Astro kan? Ya, ada Astro. Kamu derma untuk surau masjid ada RM130 sebulan. Sama je kamu guna. Astro tu kalau kamu tak bayar pun tak mati kan? Kalau tak ada pun tak mati. Tapi kamu ada tak derma sama je? Untuk jihad di jalan Allah. Gunakan untuk kerja agama. RM130 juga aku telah gunakan untuk dunia. RM130 juga aku gunakan untuk akhirat. Dalam hidup kita. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada Astro malam ni, tuan-tuan tak buat, tak derma ni, baik jual malam ni tuan-tuan. Nak sebutnya gambaran apa dia? Gambaran kita tak balance dah. Dalam hidup kita, kita sebut kita tak cinta dunia, tetapi hakikatnya kita sedang mencintai dunia. Kenapa jadi jihad ini besar? Jihad ini menjadi keutamaan dalam hidup kita. Kenapa dia? Kerana manusia ni, lagi lama dia hidup, lagi dia sayang untuk tinggalkan dunia. Lalu datang Islam ajar, bukan begitu hidup kamu. Lagi kamu hidup, kamu kena belajar untuk, lagi lama kamu hidup, kamu semakin terbuka untuk menuju ke akhirat Allah. Kena bersedia untuk menuju ke akhirat Allah. Kena ada persiapan untuk menuju ke akhirat Allah. Lagi lama kita hidup, lagi kita kena bersedia untuk menghadap depan Allah. Kenapa dia? Sama ada kamu nak mati, kamu tak nak mati, kamu akan dimati oleh Allah. Sama ada kita nak mati, kita usah jangan bagi mati. Makan pil anti kematian dipanggil macam. Kita makan ubat yang tak boleh mati. Mati juga kita. Dalam hidup kita ni, kita makan ubat anti kedutan, kedut juga kita. Dalam hidup kita ni macam-macam gaya kita nak buat. Kita akan jumpa dengan kematian. Yang ni kita tak boleh napi. Oleh kerana kamu jumpa dengan mati, benda apa yang kamu kena buat? Kamu kena jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah ini, kamu guna harta benda kamu
wa anfusikum, dan jiwa raga kamu. Jihad yang kedua, yang besar dalam hidup, kamu guna jiwa raga kamu untuk mentaati perintah Allah. Tak sampailah tahap demikian tempat kita ini. Orang di bumi Palestin sekarang sedang berjuang di jalan Allah. Hari ini mati lagi dua orang, kena tembak lagi. Hari ini bagaimana Israel jahat sampai bunuh orang dalam Masjid Aqsa sekarang. Jahat tak jahat, kita dia tak perasan bagaimana kesungguhan mereka. Orang Islam di sana, pakcik-pakcik yang tua ni tidur depan pintu masjid, Masjid Aqsa. Tidur depan pintu, kenapa? Kerana takutnya dimasuki dan dikhianati dalam Masjid Aqsa ini sendiri. Nak sebutnya sampai demikian. Orang di bumi Syria perang, mati syahid di jalan Allah, mempertahankan agama Allah. Orang ni orang mati syahid. Tempat kita tak? Tempat kita ni Allah tak jadikan demikian. Allah jadikan ujian pada kita. Kamu sedang menyayangi harta benda, kamu guna harta benda kamu dalam mentaati perintah Allah. Para hadirin sekalian, anda tak nak sebut panjang tentang tiga perkara ni. Tetapi anda nak sebut dalam ayat ini, Allah sebut cerita ada kita ada 8 benda yang menghalangkan pada kita tiga perkara ni. Tiga perkara yang disebut sebentar tadi, Allah mula sebut ada 8 perkara yang kamu terpaksa harungi dalam hidup kamu, ujian-ujian yang besar yang terpaksa kamu lalui dalam hidup kamu. Apa dia? Yang pertama Allah mula sebut, qul in kana aba'ukum, katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya ibu bapa kamu menjadi halangan dalam hidup kamu, halangan untuk kenal Allah, halangan untuk kenal Rasulullah. Siapa yang menghalang ibu bapa? Ibu bapa yang tak perkenalkan anak-anak kepada Allah. Ibu bapa yang tak perkenalkan anak-anak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita tak reti erti jihad. Jiwa dia tak ada perasaan jihad. Siapa yang buat? Ibu bapa yang buat demikian. Ibu bapa tak pernah mengajar dan mengasuh supaya menjadikan hidup anak ini mengenali Allah, mencintai Rasulullah, dan ada dalam jiwa mereka perasaan untuk jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Di kalangan kita, berapa ramai anak-anak tak reti baca bismillah, tak reti baca Quran? Ramai di kalangan kita. Anak reti main piano, anak reti yang disebut dengan pandai berenang, anak kita boleh cakap orang putih, baca Quran pun tak boleh. Apakah kita rasa bahawa demikian kita sedang mengenal, memperkenalkan Allah pada keluarga kita? Yang siapa yang menjadi halangan demikian? Ibu bapa, aba'ukum. Anak-anak tak kenal pun Rasulullah. Zaman kita ni, anak-anak tanya anak-anak muda kita, tak payah tanya Rasulullah, tanya tentang Rasulullah, tanya anak-anak muda kita, siapa dia Tariq bin Ziyad? Anak muda kita tak boleh jawab. Tanya anak muda kita sekarang, siapa dia Zubair Al-Awwam? Anak muda kita tak boleh jawab. Tanya anak muda kita sekarang, siapa dia Abdullah bin Rawahah? Anak muda kita tak boleh jawab. Tak payah tanya anak muda, tanya anak tua pun tak boleh jawab. Nak sebutnya tak boleh jawab. Kenapa kita tak pernah kenal pun? Kita biasa dengan nama, tapi kita tak kenal pun bagaimana perjuangan hidup mereka. Anak-anak muda kita sekarang, cuba kita tanya, di kalangan anak muda, siapa juara Akademi Fantasia? Anak muda kita boleh jawab. Tanya anak muda kita, siapa dia pelakon itu, siapa dia pelakon ini? Anak muda kita boleh jawab. Kerana mereka sedang menghilangkan Rasulullah dalam hidup. Siapa yang menghilangkan Rasulullah? Aba'ukum, ibu bapa kamu. Ibu bapa ni tak pernah nak beritahu, ni ustaz, ni ustazah, yang ni para alim ulama, yang ni tempat orang kita nak tumpang. Tak. Ibu bapa tak kenal pun. Di kalangan kita, kita nak kenal. Tak. Tak sibuk pun kita. Kita sibuk, anda minta maaf nak sebut, kita terlampau terikut dengan aliran, aliran masyarakat kita. Anak-anak kita kan, dia besar sikit, umur 5 tahun, hantar ke tadika. Belajar apa dia? Belajar twinkle, twinkle little star dia panggil. Belajar tentang kereta merah. Belajar tentang apa dia? Belajar menyanyi dan sebagainya. Eh, dia nak kena guna ke? Anak kita kena guna ke benda demikian? Tak. Masuk, lepas pada umur 7 tahun, masuk sekolah rendah. Anak kita nak belajar, nak gunakan ilmu yang dia belajar sekolah rendah itu. Waktu mana dia besar nanti, dia tak guna. Habis dia sekolah rejah 6, habis UPSR, kita sambung untuk peperiksaan PMR, PT3, kemudian SPM dan sebagainya. Lepas pada dia masuk, masuk universiti, dia gunakan ilmu sekolah menengah ni, tak guna. Tak guna, tuan-tuan. Habis dia sekolah, masuk universiti, dia keluar universiti, dia gunakan ilmu yang dia belajar kat universiti. Tak guna. Yang tak guna, yang dia kena guna apa dia? Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia belajar? Bila nak kita belajar tentang Al-Quran? Bila nak kita belajar tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bila tak ada masa dia.
Tak belajar pun Al-Quran ni, tak belajar pun hadis. Berapa ramai orang yang belajar dalam bidang mechanical engineering, keluar-keluar dia jadi seorang businessman. Berapa ramai di kalangan kita yang dia belajar dalam bidang kedoktoran, akhirnya dia keluar-keluar, habis masa dia belajar dalam bidang kedoktoran, berhenti, habis saja dia kahwin, jadi seorang suri rumah tangga. Bila ilmu dia tidak guna. Tuan-tuan belajar dahulu, sekolah masing-masing dahulu, belajar geografi, belajar sejarah. Kita nak guna ke sekarang? Tak guna pun. Habis yang kita kena guna apa dia? Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tak ajar? Kenapa kita tak mengajar mereka? Mereka tak pernah kenal. Anak-anak ni tak ada perasaan kenal Rasulullah, tak ada. Jihad di jalan Allah lagi tak ada. Ada kita cuba kita test anak-anak yang belajar. Kamu besar nanti kamu nak jadi apa dia? Pergi ke sekolah, cikgu tanya, kamu besar nanti kamu nak jadi apa? Dia pun jawab, nak jadi doktor cikgu. Kemudian cikgu tanya lagi, kamu pula nak jadi apa dia? Saya nak jadi engineer cikgu. Tanya lagi, yang ni nak jadi apa kamu? Saya nak jadi pilot, tapi tak nak pilot MH370 cikgu. Disebut. Nak sebut ni gambaran, dianya semua disebut, jawab. Tak pernah pun kita jumpa seorang anak yang kecil itu, dia membesar apabila cikgu tanya, kamu nak kerja apa besar nanti? Saya nak jadi pilot yang mati syahid cikgu. Saya nak apa dia? Saya nak mati syahid cikgu. Cita-cita kami, cita-cita saya nak mati syahid cikgu. Tak ada. Kalau ada, mesti terkencing cikgu mendengar. Nak sebut gambaran apa dia? Perasaan itu tidak pernah dibenihkan dalam jiwa kita untuk membesarkan sesana ini. Yang halangan yang pertama Allah SWT sebut, aba'ukum, ibu bapa menjadi halangan. Contoh manusia yang terhalang dengan ibu bapa siapa? Nabi Ibrahim AS, Nabi yang diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang banyak. Wa idhibtala Ibrahima rabbuhu kalimatin fa'atammahun. Wa idhibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Allah SWT sebut, kamu tengok aku pernah menguji Ibrahim dengan beberapa ujian yang besar, semua dia berjaya untuk melalui. Lalu apabila berjaya untuk melaluinya, aku sebut pada Nabi Ibrahim itu, inni ja'iluka linnas imama, aku akan jadikan kamu pemimpin wahai Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim kata, qala wa min zurriyyati, jangan kamu jadikan aku je pemimpin, bahkan zuriat-zuriat aku ya Allah aku nak jadikan pemimpin. Lalu Allah SWT sebut, qala la yanalu ahdi zalimin, janji itu aku akan tunaikan kecuali bagi orang yang zalim, aku tak akan masuk dalam janji ini. Allah SWT cerita demikian. Nabi Ibrahim diuji dengan siapa? Bapa dia. Diuji dalam hidup. Tuan-tuan baca dalam sejarah, bapa ni buat berhala. Ujian yang pertama dalam hidup, bapa yang buat berhala arahkan Nabi Ibrahim supaya niaga berhala tersebut, ukir berhala. Kemudian suruh Nabi Ibrahim jual berhala. Nabi Ibrahim AS teragak-agak, nak jual ke tak jual, nak jual ke tak jual. Akhirnya ambil berhala ni, pikul berhala ni keliling kampung. Nak sebesalah ni, di antara ayah dengan Allah, di antara ayah dengan Allah, tengah-tengah tu aku kena mengharungi ujian ini. Nabi Ibrahim ambil berhala tu keliling kampung, sambil keliling kampung bagi tahu pada orang kampung, pikul berhala ni, wahai orang kampung, datanglah beli berhala yang pekak, kalau kamu pekak, kata Nabi Ibrahim. Wahai orang kampung, datang beli berhala yang bodoh, kalau kamu bodoh. Wahai orang kampung, datang beli berhala yang buta, kalau kamu buta. Keliling buat yang disuruh oleh bapa dia. Sampai kumah balik-balik petang, terduduk dalam mengah itu, ayah dia tanya, berapa yang laku Ibrahim? Nabi Ibrahim kata, tak ada satu pun yang laku apa. Kenapa tak laku? Nabi Ibrahim jawab, orang kampung kita ni semua cerdik-cerdik lah. Tak ada seorang pun yang bodoh nak beli berhala yang bodoh ini. Sebab pada bapa dia, kamu sebut begitu ke Ibrahim? Nabi Ibrahim jawab, ya, saya sebut begitu. Katanya bapa dia, Ibrahim, kalau kamu sebut begitu, sampai bila-bila pun tak akan laku apa yang kamu jual ini. Sampai bila-bila pun tak akan lakulah Ibrahim. Kamu kena kelentong-kelentonglah sikit. Kamu kenalah lari-lari sikit. Nabi Ibrahim katanya ayah dia, mulai daripada hari ini kamu ambil MC lah senang kita. Kamu tak payah meniaga lah. Kalau kamu meniaga, memang tak laku sampai bila-bila. Ujian dalam hidup ini. Dan kita pun sama juga. Apabila kita sebut kita ni orang mukmin, di antara ujian yang kita kena lalui, ayah kita. Ayah ni ujian, ibu bapa kita, terutama bagi orang lelaki. Orang lelaki ujian dia yang besar dalam hidup dia, ibu bapa dia.
kita ni boleh masuk syurga dan kita ni terhumban ke dalam neraka kerana mak ayah kita. Pandai kita jaga mak ayah kita, syurga kita. Kalau kita tak pandai kita jaga mak ayah kita, hebat macam mana pun, buatlah ibadah hebat macam mana pun, mak ayah kita, kita singgung, kita tak jaga hati dia, neraka juga sudah. Ibu bapa dia menjadi besar dalam hidup. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ridallah ala ridal walidain, sakhtallah ala sakhtil walidain. Redha Allah menjadi keredaan pada kedua ibu bapa. Redha Allah berdasar pada redha kedua ibu bapa kamu. Murka Allah di bawah kemurkaan kedua ibu bapa kamu. Oleh ini kan, kamu jangan sebut pada kedua ibu bapa kamu, wala takullahuma uffin, wala tanharhuma, dan jangan kamu tengking mereka. Jangan kamu sebut pada mak ayah kamu, asyik kita aje, kita sebut demikian. Wala tanharhuma, jangan kamu tengking mereka. Wa qullahuma qawlan karima. Dengan mak ayah kamu ni, lagi dia berusia, lagi sensitif jiwa dia. Oleh kerana sensitif jiwa dia, kamu cakap lemah lembut. Waqfit lahuma janahaz zulli minar rahmi. Rahmah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kamu kena rendahkan sayap kamu. Setiap kali mana kamu cakap dengan mak ayah kamu tu, kamu kena belajar untuk kamu menundukkan diri kamu. Dan kamu sebut pada mereka, waqfit lahuma janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Mulut kamu tu jangan kamu terhenti daripada sebut pada Allah, ya Allah, tolong jagalah kedua, rahmatilah kedua ibu bapa kami ini sebagaimana mereka merahmati kami sewaktu mana kami kecil dahulu, ya Allah. Ini ujian. Tuan-tuan, jangan ingat ayah, mak ayah kita je. Orang lelaki dia kena jaga mak ayah dia dan ibu dia, mak mertua dia dan ayah mertua dia. Buatnya dia kahwin dua, ramailah mak mertua, ayah mertua. Ramai lagi mak ayah, mak ayah dia. Lagi dia, mak ayah ni sama je. Mak ayah, mak mertua, ayah mertua ni dia panggil, yang disebut dengan kita kena jaga dia sama dengan kita jaga mak kita, ayah kita. Kenapa? Kerana kita dah tak boleh kahwin dengan dia. Kita haram, kita dengan dia ni haram mu'abbad. Haram sampai bila-bila. Oleh apabila kita kahwin saja dengan isteri kita, kita kahwin je, kita dah tak boleh dah kahwin dengan mak mentua kita. Sampai bila-bila, cerai hidup, cerai mati, tak boleh. Katakanlah kita kahwin dengan isteri kita, sebulan lepas itu baru jumpa mak mentua. Tengok mak mentua lawa pula, misal contohnya. Berkenan dengan mak mentua, misal contohnya. Cegah isteri, boleh kahwin dengan mak mentua? Tak boleh. Haram dia, haram sampai bila-bila. Allah jadikan, walaupun dia tak melahirkan kamu, tetapi dia telah melahirkan isteri kamu. Oleh kerana dia telah melahirkan isteri kamu, dalam Islam ni, dia ajar supaya apa dia? Kamu kena jaga dia sebagaimana kamu jaga isteri kamu, lebih daripada kamu jaga mereka ini sendiri. Ini kita kena faham kedudukan ibu bapa ujian. Ujian ibu bapa ni, ujian yang pertama dalam hidup. Allah sebut lagi dalam ayat ni, yang kedua kamu kena lalui dalam hidup kamu, apa dia? Wa abnaukum, anak-anak kamu. Ujian dalam hidup. Kita ni nak kenal Allah dan juga Rasul. Orang kita tak boleh datang seorang masjid ni, kenapa? Kerana anak-anak. Orang tanya kenapa tak datang masjid? Anak-anak, tak ada orang nak jaga. Anak-anak dah besar dah. Kemudian anak-anak dah kahwin dah. Orang tanya pada dia, macam mana tak datang? Anak-anak dah besar dah, jomlah datang seorang masjid, jom kita dengar kuliah. Tak boleh, cucu-cucu tak ada orang nak jaga. Tak datang dia. Padahal, apalah masalahnya? Dia nak jaga untuk apa demikian? Ujian, anak-anak ni ujian. Berapa ramai orang tak boleh bersuara di hadapan anak-anak dia. Tuan-tuan boleh datang ke seorang masjid ni. Tapi bila anak-anak kita buka aurat, bila buka aurat, ada kita berani nak tegur dia? Engkau keluar rumah begini, kamu tak takut neraka ke? Kita tegur anak-anak perempuan kita. Berani kita nak tegur? Tak berani. Di kalangan kita ada, kita berani nak tegur anak lelaki kita. Engkau tak solat, engkau tak berjemaah tadi, engkau buat apa kat rumah? Anda kita nak berani tegur demikian? Tak berani. Berapa ramai orang yang dia tak mampu untuk nak mendidik anak-anak dia. Dia nak tegur tu anak dia, masuk pula menantu dia, lagi tak berani dia nak tegur. Dia rasa bahawa menantu dia ni bukan anak dia, anak orang lain yang pernah ditabih oleh orang lain masuk dalam rumah tangga dia. Padahal dia dengan menantu dia tu dah haram dah kahwin, tak boleh buat apa-apa dah. Tapi berani dia nak tegur? Tak berani. Menantu dia tak tutup aurat, menantu dia ke pasar,
dalam keadaan yang begitu, menantu dia buat tak reti saja dengan solat dan sebagainya. Ada berani dia tegur? Tak berani. Anak-anak menjadikan kalian terhumban ke dalam neraka Allah. Nak jaga yang ni tak mudah. Tak mudah kerana sekali. Ujian pada kita. Kita ni lagi ramai anak, lagi besarlah tanggungan kita. Lagi besar tanggungan ini, lagi payahlah kita nak jawab depan Allah nanti. Tapi Islam nak suruh ramai anak. Kenapa? Apabila kamu ramai anak, kamu boleh tunaikan tanggungjawab kamu, amanah. Kamu untung dalam kubur nanti. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wa qulu qawlan sadida." Hendaklah kamu bimbang. "Wal yakhsha alladhina law taraku." Kamu bimbang. Waktu mana kamu mati nanti, kamu tinggal zuriat. Zuriat yang jadi macam mana? Di'afan, yang jadi lemah agamanya. Khafu alaihim, kamu takutlah kamu terhadap mereka tadi. Kamu mati, anak-anak kamu bercakaran, berebut harta benda. Anak-anak kita ni bila? Belum dia kahwin, dia jadi anak kita. Kalau dia dah berkahwin dan berumah tangga, kita tak rasa lagi untuk kita nak bagaikan dia anak kita. Perhaniskan dalam hidup kita ni, kita boleh perhati anak-anak kita, kita sedang membesar dia bila? Bila dia belum berumah tangga je. Dah dia berumah tangga, dia dah, dia bukan lagi anak kita dah. Ternampak dia bagaikan sahabat-sahabat kita dah. Tak berani dah kita nak tegur dan nak ingatkan pada dia. Dia akan jadi demikian dalam hidup. Lalu Allah kata, khafu alaihim, kamu takut dengan dia. Sebab apa dia? Bila kamu mati nanti, dia berebut harta pusaka kamu. Kamu akan dapati benda demikian. Sehingga kan Allah, dia nak suruh selamat, dia ajar apa dia? Kamu hebah sebelum daripada kamu wafat. Kamu nak suruh selamat, kamu tinggalkan wasiat. Nak suruh apa dia? Nak suruh jangan, jangan sampai peringkat kamu dalam kubur nanti terseksa dengan anak-anak. Berapa ramai kan orang yang anak dia meninggal dunia, malam pertama lagi anak dia karaoke lah dia pergi. Malam pertama lagi anak karaoke. Seronok bapa ni meninggal dunia. Dah lama dah. Berapa ramai orang yang meninggal dunia, anak tu terekam, tangan kanan terekam, tangan kiri terekam dekat tengkuk, rupa-rupa barang kemah penuh dekat tubuh badan ini. Nak berebut, nak pegang pada harta benda tadi. Khafu alaihim, kamu takut dengan mereka ini. Anak-anak ni yang anak biasa sebut, beruntung kita kalau kita boleh didik anak kita ni menjadi anak yang soleh. Kan anak sebut dalam radio IKM tu, beruntung tuan-tuan kalau tuan-tuan meninggal dunia, anak-anak yang mandikan mayat tuan-tuan. Anak-anak kita yang mandikan mayat kita. Kita meninggal dunia, anak-anak kita hulur kaki. Sambil hulur kaki tu, anak kata apa dia? Ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu, ya Allah, ayah kami sering memandikan kami, ya Allah. Hari ini kami mandikan dia pula, ya Allah. Diam saja dia atas tepat, atas dukungan dan usungan ini, ya Allah. Anak-anak yang kecil ini ambil saja, untung kita kalau kita dapat anak demikian. Sambil dia lap tu badan kita, keringkan jasad kita, dia sebut apa dia? Ya Allah, kami dahulu, ya Allah, waktu mana kami kecil dahulu, ya Allah, seringkali kami dipeluk dalam kesejukan pagi, ya Allah. Hari ini ayah kami pula diam saja, ya Allah, dalam kesejukan dia menghadap di hadapan kamu ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah kami ini, ya Allah. Anak-anak ni baca doa. Waktu mana kita tak ada tu, anak-anak kita kapankan, sambil kapankan mayat kita ni, anak-anak kita ni diambil je kain kapan tu, dia sebut apa dia? Ya Allah, kami kecil dahulu, ya Allah, ayah kami memakaikan pakaian untuk kami, menyiapkan pakaian untuk kami, ibu kami menggosok pakaian untuk kami. Hari ini pula, ya Allah, kami pakaikan untuk dia, ya Allah. Jadikanlah kain kapan ini kain yang terindah untuk dia, ya Allah. Anak ni baca doa. Waktu mana kita menghadap depan Allah nanti, anak-anak kita yang sembahyangkan mayat kita. Nak sembahyang mayat disebut adik-adik. Adik-adik, hari ini kita pulangkan ayah kita pada Allah kan. Dulu waktu mana kita kecil dahulu, ayah kita bertungkus lumus membesarkan kita. Dan dia nak menjaga perintah kamu ini, menjaga perintah Allah. Hari ini, ya Allah. Okay, dia pun sebut adik-adik, hari ini kita telah kembalikan balik ayah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita ditemukan lagi oleh Allah dalam perjalanan yang panjang di hadapan nanti. Anak-anak ni baca doa. Sampai peringkat usul mayat, anak baca doa. Sampai ke kubur, dalam kita dalam sunyi seorang-seorang dalam kubur ni, anak-anak kita duduk atas kubur kita. Atas kubur tu disebut apa dia? Ya Allah,
kami tak akan tinggalkan kubur ini ya Allah, sehingga kamu tetapkan dia berada dalam syurga kamu ya Allah. Untung kita kalau kita dapat demikian. Kenapa kita buat demikian? Kenapa kita dapat demikian? Kerana kita telah hajar anak-anak kita sekarang di dunia. Tiap-tiap hari ini kita dah hajar dah. Anak-anak kita balik ke rumah, kita baca dalam sirah. Imam dalam kitab cerita Imam Ghazali, tiap-tiap hari balik-balik saja daripada semayang subuh, ambil kain kapan, peluk kain kapan, cium kain kapan. Tanya pada Allah, ya Allah, bila lagi aku nak pakaikan kain kapan ini ya Allah. Imam Ghazali kan, bahagian atas kain kapan tu, dia tunjuk pada keluarga dia, tengok ni bahagian kaki, ni bahagian tengah, ni bahagian hujung, ni bahagian, kamu ikat betul-betul, susun, biar kemas-kemas, biar cantik kapan ini. Dia ajar demikian. Cuba kita try buat sekali nak tengok. Balik nanti ajak anak-anak kita, jom kita pergi shopping. Shopping apa? Shopping kain kapan. Shopping kain kapan. Biar anak kita mendiam je, buang tebiak benda pula orang tu. Kita tak, kita sebut, nak tunjuk. Ni bahagian kaki abah nanti ya. Ni bahagian badan abah nanti ya. Ni bahagian kepala. Kamu kemas-kemaskan, ikat betul-betul, tangan tu jangan bagi jatuh, elok betul-betul. Kita ajar cantik-cantik macam mana nak memakaikan pakaian yang terindah untuk menghadap depan Allah. Jangan diselekeh-selekehkan waktu mana dipakaikan kain kapan nanti. Nak sebutnya bagaimana cantik susunan itu, sampai kita tunjuk pada anak-anak kita. Ni tak, kita meninggal dunia sekarang, orang meninggal dunia ramai kena swasta mayat. Dia panggil swasta mayat ni bila? Bila pergi ke masjid, ke surau, dia pergi jumpa dengan Tok Imam, boleh tak mandikan mayat ayah saya? Boleh tak kapankan ayah saya? Boleh tak sembahyang mayat ayah saya? Boleh tak? Berapa pakej yang Pak Imam tanya? Berapa pakejnya? Imam tanya balik, habis kenapa kamu tak boleh buat ke? Kamu tak boleh buat? Tak boleh, saya tak boleh buat. Kenapa tak boleh buat? Malam ni ayah saya jadi hantu kum-kum. Malam ni ayah saya takut, saya tak berani. Kenapa? Kita tak pernah pun didik anak-anak kita. Bila kita nak didik mereka? Padahal kita nak pergi. Padahal memang kita kena pergi. Tapi pernah tak kita mendidik mereka untuk perjalanan untuk pergi? Allah sebut wa abnaukum. Dua. Ada 8 ni. Kita sambung tahun depan pula lah insya-Allah. Jadi dua je Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni. Mudah-mudahan kita sebut malam ni dua. InsyaAllah tuan-tuan balik nanti, tuan-tuan sambung tengok balik dalam ayat yang ke-24 surah Al-Ahzab ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah jadikan pertemuan yang baik dalam hidup kita insyaAllah. Aku lukau lihaza astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jemaah sekalian, sebelum kita berdoa ni, Ana nak berkongsi sikit. Di mana ada Ana bawa madu tu, Ana tolong sekolah anak yatim di selatan Thailand. Di bawah Ana ni, Ana ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang memang Ana ambil anak-anak yatim dan orang miskin. Kemudian untuk mereka ni, kita ajar mereka menghafal Quran. Alhamdulillah, yang menghafal Quran tu, yang menghafal Quran ada sekarang ni, ada 2 orang anak, yang anak perempuan yang menghafal Quran, dia boleh menghafal seminggu 1 juzuk Al-Quran kan. Seminggu 1 juzuk budak perempuan, anak yatim. Dan anak yatim ni kita perlu tajaan dan sebagainya. Yang ni di Langkawi seorang, di Kelantan seorang. Dua-dua ni belum ber. Sampai guru dia pun jadi takut dalam dia menghafal Quran. Ananya ada satu sekolah di selatan Thailand yang anak maksudkan madu ni, anak bantu sekolah di selatan Thailand yang bapa mereka ditembak mati. Anak ambil anak-anak tersebut, anak buat sekolah di Krom Pinang Yala. Jadi apabila anak buat sekolah di Krom Pinang Yala tersebut, jadi anak mula-mulanya 22 orang je pelajar. Sekarang semakin ramai, hampir 300 orang pelajar. 300 orang pelajar ni tiap-tiap bulan kita kena hantar duit lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan. Banyak jugalah. Jadi macam mana cara anak nak suruh mereka ni dapat dana ni? Anak suruh mereka bela lebah. Bela lebah, kemudian lebah tu menghasilkan madu. Dapat madu, kemudian madu tu mereka letak depan mereka. Mereka sujud selama lebih kurang 3 jam setiap pagi. Mereka bangun tahajud, mereka sujud berdoa kepada Allah. Anaknya, madu tersebut mereka hantar ke Malaysia kita ni. Kemudian, anak gunakan madu tersebut untuk rawatan Islam. Kalau perhanskan kena, orang kita kena sihir, anak kata minum air madu. Ada yang kena katarak teruk, dia ambil madu, dia letak dalam mata dia. Kemudian, dia tidur, bangun pagi esok tu terang benderang mata dia ni. Kemudian ada yang kena kencing manis teruk, dia minum, dia buat amalan, minum air madu. Minum madu tu, tiap pagi dia minum, turun kadar gula dalam darah dia.
kehebatan madu yang Allah jadikan demikian. Allah jadikan, dan ada orang yang kena batu karang tukuk dia minum, keluar batu karang dia. Ana pernah kena batu karang sekali, kemudian ana minum air madu tersebut, keluar batu karang di sini. Alhamdulillah, ya Allah jadikan demikian. Betullah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu makan madu. Inilah satu-satunya madu yang kita bawa balik ke rumah. Orang rumah senyum je. Bawa balik madu, satu lagi belakang parang lah jawapannya. Jadi madu ni, perhatian sekian, ibu-ibu ambil, ibu-ibu kacau dengan air. Buat air, dengan air suam. Kemudian, kalau kita nak suruh, nak nikmatnya, masuk dalam peti ais ataupun taruhkan ais. Rasulullah kata, siapa yang nak minum air yang nikmat, senikmat dalam syurga Allah, minumlah air madu yang disejukkan, kata Rasulullah. Air madu yang sejuk tu anda berjumpa dalam satu hadis. Rasulullah cerita tentang minum air madu. Dan para hadis sekian anda cuba minum air madu tu, rasa tak nak berhenti. Dia wangi satu, yang kemudian sedap kenikmatan minum air madu yang disejukkan. Itu cara demikian. Kita minum, kalau pagi-pagi tak payah sejuk, kita minum air suam je, madu suam tu. Dengan cara demikian, dia akan memulihkan banyak benda pada diri kita ni sendiri. Anaknya adalah sikit madu yang bawa tersebut. Kalau para hadis sekian rasa nak bersama, nak kongsi, nak tolong sama, boleh dapat kat luar nantilah insyaAllah. Di samping tu, kalau para hadis sekian ada nak niat wakaf untuk arwah ayah, arwah mak, dan bakal-bakal arwah, kitalah bakal-bakal arwah ni, para hadis sekian boleh bankinkan saja. Ada pamphlet nanti, para hadis sekian ambil pamphlet. Ana ada lebih kurang 5 buah sekolah yang ana nak sedang bangunkan. Di Langkawi ada, di Kelantan ada, di Pahang ada, kemudian di Shah Alam ni pun ada. Semua tu memerlukan dana yang besar. Kalau para hadis sekian nak tolong bantu tu, insyaAllah dapatkan pamphlet nantilah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'a'ana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah innaka antat tawwabur rahim. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.